Sungai Temburung pada suatu ketika dahulu sangat popular digunakan untuk kemudahan orang awam dan semua lapisan masyarakat berkunjung ke daerah Temburung dengan menggunakan perahu seperti speedboat dan sebagainya. Tahun demi tahun, daerah Temburung kini sudah pun menerima kemudahan yang pesat dari segi pembangunan Jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin yang telah menghubungkan daerah Brunei Muara dengan daerah Temburung. Bertemu kita sekali lagi dalam pakej program Pertukaran RTB-RTM. Pada kali ini, kami akan membawa Auda menerokai mengenai satu aktiviti tangkapan ikan dengan menggunakan satu cara iaitu memukat. Perjalanan kami mulakan dari penurunan perahu kampung menengah daerah Temburung dengan menggunakan perahu bot. Perjalanan kami bermula seawal 8 pagi untuk menuju ke destinasi dan bertemu dengan dua orang wanita yang sudah lama melakukan hobi memukat. Aktiviti memukat sejak dahulu lagi dilakukan oleh kaum Adam. Jarang sekali untuk kita melihat aktiviti memukat ini diusahakan dan dilakukan oleh kaum Hawa. Namun, aktiviti memukat ini boleh sahaja dijadikan hobi selain dilakukan untuk mendapatkan pendapatan wang ringgit dari segi ekonomi atau hasil untuk makanan seharian. Alhamdulillah Auda, akhirnya kami sudah sampai ke destinasi setelah dalam lebih kurang 30 minit menyelusuri sungai. Dan sekarang kami berada di bersebelahan dengan Pulau Kitang. Setibanya kami berada di sini tadi, kami disambut dengan ikan dumba-dumba sungai. Wah, sungguh seronok sekali. Saya harapkan Auda dapat melihat macam mana kerana saya sangat teruja dapat melihat finnya pulang saja. But it was so amazing. Dan Auda, selepas ini kita akan melihat bagaimana aksi wanita untuk membuat aktiviti memukat. Wanita bukan lelaki, jadi jangan ke mana-mana. Sekiranya Auda pernah melancong ke Terengganu, di mana di sana merupakan tempat yang sangat popular bagi aktiviti memancing. Dan di Brunei juga sebetulnya ada. Seperti apa yang kami lihat ketika ini, bukan sebuah dua buah perahu yang ada di sini. Beberapa buah perahu
membanjiri tempat ini untuk melakukan aktiviti memancing. Dan inilah merupakan satu peluang dan sangat bahagia sekali sebetulnya. I'm speechless. Secara peribadi, aktiviti memukat ini adalah merupakan aktiviti yang sangat menyeronokkan. Pukat yang digunakan juga mengikut jenis yang tertentu, sama ada untuk mendapatkan ikan ataupun udang. Pada kali ini, saya diberikan peluang untuk melabuh pukat dan mengangkat pukat yang dimiliki oleh kedua wanita yang cukup tahan lasak ini. Baiklah, untuk sekalian, ini merupakan kali pertama untuk saya mengikuti aktiviti memukat. Dan bukan itu sahaja sebetulnya. Saya sangat berbangga kerana seperti yang kita tahu, aktiviti memancing ataupun untuk mendapatkan ikan ini memang dipelopori dan dimonopoli oleh lelaki. Tetapi pada ketika ini, saya bersama dengan dua orang wanita yang memang sangat meminati aktiviti memancing, memukat dan sebagainya. Jadi, menerusi dengan perancangan ini, semoga ia dapat memberikan inspirasi khususnya kepada wanita di luar sana. Berada di kawasan perairan laut, tidak semua yang mampu bertahan, apatah lagi sambil melakukan aktiviti. Walaupun menggunakan topi, rasa kehangatan akan dapat membuat badan kita lemah dan mudah dihidrasi, serta mabuk laut kerana ombak laut yang tidak dapat dijangkakan. Okay, Auda. Sebetulnya, apa yang paling menarik lagi kalau kita ni melakukan aktiviti air ni? Kalau kita ni berjumpa air, berjumpa sungai, desah untuk kita ni merasa air itu sama ada saja kah ataupun suam kah. Jadi apa yang patut kita ni buat ialah untuk mencabur ke dalam. Jom. Pastikan berandam di sungai ini jangan sampai yang dalam. Pastikan keadaan selamat. Dan Auda tidak berseorangan. Seperti apa yang saya lakukan sekarang ini, di hadapan saya memang ramai yang melihat untuk menjaga keselamatan saya. Jadi Auda, jangan khawatir dan juga pastikan life jacket sentiasa dipakai. Okey, baiklah Auda. Alhamdulillah, sampailah sudah hajat melakukan aktiviti memukat ditemani bersama dengan Babu Hajah Nani dan juga Babu Hajah Siti Rahmat. Berterima kasih juga kepada mereka berdua kerana memberikan saya peluang untuk melakukan aktiviti ini. Bukan calang-calang dan bukannya senang untuk datang kemari. Dan inilah merupakan satu peluang dan juga pengetahuan bagi diri saya. Dan apa yang diharapkan pengetahuan untuk Auda di luar sana juga. Pastinya, walaupun wanita melakukan bukan kerjaya pekerjaan seperti ini bukanlah menjadi satu penghalang. Untuk itu, sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.